Pagi sahabat BHD dimanapun Anda berada. Pagi ini kami bersama Pak Sulemi ada di kebun sawit beliau. Nah, kali ini kami akan mengaplikasikan nutrisi dengan teknologi modern, yaitu memberikan nutrisinya langsung ke batang sawit. Nah, dengan alat seperti ini. Ini alat ganbornya. Ini menggunakan pisau kurang lebih sekitar 18 cm besarnya ya. Dengan kedalaman kita ngebor kedalaman 10 sampai 15 cm ke dalam. Nah, setelah ini juga ada alat, pemirsa. Nah, ini alatnya. Ini untuk masukin pupuk ke batang sawit. Karena kalau tidak pakai paralon, sawit itu bisa sembuh kembali gitu. Jadi pakai paralon ini sehingga kita pun ngebor hanya sekali untuk selama-lamanya. Selanjutnya kita mupuk di sini. Nah, oke, kita mulai untuk ngebornya ya. Coba Bang dipegang. Pemirsa, cara mupuk ini minimal dari pangkal tanah nih, dari pangkal tanah 1 meter ke atas ya. Ini posisi paralonnya 45 derajat ke bawah kemiringannya ya. Dan harus ada di sela pelepah antara pelepah 1 dengan pelepah 2-nya supaya kena ke dagingnya. Nah, itulah pemirsa, video yang kami buat kali ini adalah pemupukan injeksi ke batang dengan memberikan nutrisi yang luar biasa. Ini nutrisi khusus untuk sawit, lebih efektif, lebih efisien, jadi harga lebih terjangkau, lebih murah, hasil memuaskan. Dan silakan yang mau pesan langsung kontak kami dengan kontak yang tertera di video ini. Terima kasih pemirsa yang sudah mampir, sudah bantu subscribe, like, and comment serta share. Yang belum subscribe,
tolong bantu subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi, tetap semangat lagi membuat video-video terbaru ya. Jangan lupa yang belum kami ingatkan ya, yang belum subscribe bantu subscribe, like and comment untuk mendukung channel ini supaya teman-teman selalu update dengan